Halo teman-teman, balik lagi bersama Rumah Mainan Indonesia. Kali ini aku kedatangan mainan baru loh. Ya, ada apa aja ya mainan barunya ya? Oke teman-teman, kita unboxing dulu. Iya lupa, kan belum diambil mainannya. Sebentar ya teman-teman, aku ambil dulu ya mainannya. Ini dia teman-teman, mainannya. Robocar Poli. Kita langsung unboxing ya teman-teman. Ada berapa mobil ya kira-kira? Bentar ya teman-teman. Unboxing dulu ini teman-teman. Wow, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Mobil yang pertama ada mobil truk ya teman-teman, berwarna biru dan kuning teman-teman. Yang kedua ada mobil taksi. Siapa yang di sini pernah naik mobil taksi teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Selanjutnya ada mobil apa ini teman-teman? Mobil fire atau pemadam kebakaran ya teman-teman. Siapa yang cita-citanya jadi pemadam teman-teman? Tolong tulis di komentar ya teman-teman. Mobil polisi. Polisi yang buat nangkap penjahat loh teman-teman. Yang mau jadi polisi silakan tunjuk tangan teman-teman, terus di kolom komentar ya. Ini mobil apa nih teman-teman? Bagus banget ini ya. Oh ternyata ini ambulan teman-teman. Bagus sekali ambulannya teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Ini mobil apa ini teman-teman? Oh, ini kan bus sekolah. Siapa yang kalau ke sekolahnya naik bus sekolah teman-teman? Silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ada helikopter. Ini helikopternya berwarna hijau, biru, dan putih. Serta di sisi ada merahnya. Oh, ini ternyata baling-balingnya bisa mutar bener ya teman-teman. Keren sekali helikopternya teman-teman. Dan yang terakhir ada mobil apa ini namanya teman-teman ya? Ini udah kosong ya tempatnya ya, aku singkirin dulu ya. Ini mobil apa ya teman-teman kira-kira namanya? Iya benar sekali, ini adalah mobil buat penghalus aspal teman-teman. Aduh kakak lupa teman-teman nama mobilnya apa. Pokoknya ini buat penghalus aspal ya teman-teman. Siapa yang di sini pernah lihat mobil seperti ini teman-teman? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke.